Salam sejahtera Malaysia, salam perpaduan semua Selamat datang ke channel Bin Infinity pada kali ini bersama saya Admin yang akan kongsikan kepada anda semua satu lagi topik terkini Yang saya lihat daripada satu sumber dalam negara ini Nah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sebelum saya melakukan pengusian kepada anda Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda karena tanpa Anda, uh, channel ini tidak akan berkembang dari semasa ke semasa, karena sokongan Anda yang memberikan semangat kepada saya untuk uh, kongsikan, salurkan, berita-berita terkini, isu terkini dalam negara ini di dalam channel band Infinity ini Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, saya tidak lupa juga kepada Anda yang belum subscribe channel ini jangan segan-segan untuk uh, tekan butang uh, subscribe dan Tekan lonceng supaya anda tidak ketinggalan sekiranya saya kongsikan salurkan berita-berita terkini berkaitan dengan isu semasa negara dan politik dalam negara ini juga dalam parlemen-parlemen yang telah dibahaskan oleh pihak kerajaan dan juga pembangkang tuan-tuan nah, dan puan-puan -tuan, tanpa membuang masa lagi kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua berita baik ataupun terkini yang mana memorandum transformasi parlemen diserah kepada Perdana Menteri. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu topik yang sangat menarik di mana memerindung transformasi parlemen telah diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim hari ini selaras dengan komitmen yang dibuat antara kerajaan dan juga pembangkang pada Februari lepas. Kenyataan bersama pejabat yang dipertua Dewan Negara dan Pejabat Yang Dipertuah, Dewan Rakyat, memaklumkan memorandum itu disampaikan oleh Yang Dipertuah, Dewan Negara Tan Sri uh, Dr. Rais Yatim dan Yang dipertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul. Perdana Menteri menyambut baik usaha tersebut dan memaklumkan kepada kedua-dua Yang Dipertuah bahwa penelitian khusus akan dilakukan termasuklah pandangan objektif Jemaah Menteri dan pihak berwajib yang lain menurut kenyataan itu. Katanya lagi jawatan kuasa transformasi parlimen yang dipengerusikan Rais sejak setahun lepas telah menyelesaikan kerja kerja semakan perundangan ke arah menjadikan parlimen bebas daripada kepentingan dan juga kuasa mana-mana pihak termasuk eksekutif. Memorandum itu juga mengusurkan supaya Akta Perikmatan Parlimen tahun 1963 diperbarui dan dilunaskan dengan segera supaya konsep asingan kuasa benar-benar dilaksanakan dan bersekali menjaga kepentingan pejabat awam yang berhikmat di bawah Parlimen ini katanya. Selain itu juga penyampaian memorandum tersebut menyatu beberapa pindaan kepada Akta Majelis Parlimen keistimewaan dan kuasa 1952 untuk mengendalikan isu berkaitan kelakuan, kanun etika dan tata disiplin setiap ahli parlimen di kedua-dua dewan itu. Kedua-dua speaker parlimen dan perdana menteri juga membincangkan tentang potensi menjadikan rasa juang negara dalam kelangan peserta parlimen belia melalui sebaran dan serapan nilai-nilai rukun negara yang kini didapati tiada promosi dalam kelangan masyarakat menurut kenyataan itu lagi. Rais Yatim turut memaklumkan Anwar akan bertemu pemimpin dua negara dalam tempo terdekat bagi melunaskan beberapa hal dan isu berkaitan uh, senat sebagai dewan tertinggi dalam negara ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, demikian pengungsian pada kali ini, di mana saya fungsikan kepada Anda semua. Di mana memorandum transformasi setelah uh, transformasi parlimen telah diserahkan kepada Perdana Menteri Malaysia, bukan lagi kepada uh, speaker dewan rakyat ataupun uh, speaker uh, dewan negara. Jadi, demikian saya, perkongsian pada kali ini sekian, dan terima kasih, jumpa lagi.